Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi Isnin yang ceria, pada pagi Isnin yang indah ini dapat kita bersama lagi dalam program Pakat Main Mengaji. InsyaAllah pada hari ini kita dah mula pada episod yang keempat. Yang mana kita akan meneruskan pembelajaran kita pada surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke-22. Jadi saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan semua readykan Al-Quran di hadapan masing-masing dan kita akan mengaji sekejap lagi. Okey, insya-Allah. Okey, sebelum tu saya ingin memberi sedikit pengenalanlah mengenai program kita ini. Program kita ini insya-Allah adalah mengenai program berkenaan pembelajaran Al-Quran, yang mana pembelajaran Al-Quran secara murattal. Pembelajaran atau pembacaan secara murattal ini adalah merupakan pembacaan yang biasa kita gunakan semasa kita belajar mengaji Al-Quran ataupun semasa solat. Mengaji Al-Quran ni maksudnya mengaji yang kita baca sendiri-sendiri dan kita ada target kita nak baca contoh satu juzuk. Jadi bila kita pakai bacaan secara murattal ni, bacaan sebanyak satu juzuk ini akan lebih cepatlah. Berbeza dengan bacaan taranum. Taranum ni diambil masa sikit sebab apa? Banyak yang kita nak masukkan sekali. Okey, insya-Allah sebelum kita meneruskan pembelajaran kita ini, saya nak ceritakan sedikit mengenai apa itu ataupun apakah Institut Pengajian Al-Quran. Okey, untuk makluman, Institut Pengajian Al-Quran ini merupakan sebuah institusi yang menyediakan perkhidmatan pembelajaran Al-Quran bagi semua masyarakat dan lapisan masyarakat. Kecil, besar, tua, muda, semua boleh belajar kat sini dengan menggunakan pedagogi ataupun pendekatan yang mesra untuk para pelajar, mudah untuk belajar, cepat untuk belajar dan juga berkesan. InsyaAllah bila tuan-tuan dan puan-puan yang mana merasakan ingin belajar Al-Quran dengan cara yang pantas, cepat, mudah dan berkesan, bolehlah sama-sama untuk mengikuti kursus-kursus ataupun pembelajaran yang disediakan oleh Institut Pengajian Al-Quran. Okey, antara pendekatan-pendekatan ataupun kaedah yang diterapkan dalam Institut Pengajian Al-Quran ini adalah dalam bentuk nyanyian, bacaan, tulisan dan juga asas tajwid. InsyaAllah. Dan kemudiannya, tuan-tuan boleh tengok juga. InsyaAllah, bukan iPad ni bukan sahaja mengadakan kelas pembelajaran asas Al-Quran saja, tetapi juga mempunyai teknik untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dengan menggunakan kaedah taufiqi. Itu kaedah taufiqi ni untuk pembelajaran tajwid lah. Okey, serta APEC juga mempunyai kaedah-kaedah untuk mempelajari maksud setiap patah perkataan dalam Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu sendiri yang mana kita kenali sebagai kursus itu atau pembelajaran itu sebagai SPAK. SPAK iaitu sekejap faham Al-Quran. Okey, kepada yang berminat untuk mengikuti kelas ataupun pembelajaran ataupun kursus-kursus yang disediakan, bolehlah bersama-sama dengan kami dengan menghubungi nombor telefon yang telah disediakan pada skrin anda. Okey. Okey. Kita ada juga sediakan kepada setiap orang ataupun individu-individu yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar. Okey, menggunakan kaedah-kaedah yang disediakan oleh IPEC, kita ada sediakan juga kursus tenaga pengajar. Okey. Itu nama dia punya latihan ataupun kursus tu adalah kursus latihan tenaga pengajar, TOT. Okey.
InsyaAllah banyak lagi aktiviti-aktiviti ataupun program yang disediakan ataupun yang dianjurkan oleh IPAC. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, insyaAllah bolehlah melayari ataupun like page kita, itu Institut Pengajian Al-Quran. Yang dekat situ kita ada update banyak program, banyak apa ni, rancangan-rancangan yang akan diadakan pada masa yang terdekat dan juga masa panjang. Alright, insyaAllah. Jadi jangan lupa like page Institut Pengajian Al-Quran IPAC. Like page kita akan sama-sama mengikuti perkembangan ataupun aktiviti-aktiviti berkenaan Al-Quran ini pada page tersebut. Okey. Sebelum kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini, jangan lupa untuk share kita punya live ni dekat page-page ataupun group. Dekat group-group di Facebook. Jadi insyaAllah kita boleh berkongsi ilmu pengetahuan, berkongsi mengenai ilmu Al-Quran, yang mana bukan sahaja kita dapat belajar, bahkan kita dapat share ataupun berkongsi ilmu mengenai Al-Quran ini, insyaAllah. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada pagi ini, okay, sama-samalah kita membacakan doa, insyaAllah. Kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hassin lana akhlaqana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, sebelum tu kita sama-sama berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi yang mulia ini. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembacaan kita pada pagi ini, iaitu bermula dengan surah Al-Fatihah. Okey, surah di mana yang saya selalu tekankan, Al-Fatihah merupakan salah satu daripada rukun-rukun solat. Jadi sama-samalah sentiasa kita perbaiki, memperelokkan bacaan kita pada surah Al-Fatihah ini, yang mana kalau kita salah silap ataupun tersalah baca semasa solat, maka solat kita batal. Jadi sentiasa perhalusi, sentiasa memperelokkan, sentiasa mencantikkan bacaan kita. Okey, insyaAllah kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay, insya Allah kita teruskan pada muka surat yang keempat pada surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke-22. Okay. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita akan bermula pada ayat yang 22. Okay. Sebelum itu tuan-tuan, bolehlah sama-sama pakat share. Kita punya live ni insyaAllah. Dapat kongsi sikit-sikit. Dapatlah pahala perkongsian ilmu tu pada pagi ni. InsyaAllah. Okay. Okay. Kita akan bermula pada ayat allazi ja'ala lakumul arda. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita sama-sama baca, saya nak tuan-tuan dan puan-puan dengarkan dulu bacaan saya. Insya-Allah moga-moga dapat menjadi rujukan kepada kita semua. Okey. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Okey, insyaAllah kita akan sama-sama masukkan dan kita teliti mana-mana yang telah saya tekankan pada minggu lepas itu pada baris ataupun barislah baris dhammah ataupun kasrah baris depan, baris bawah, dan hari ini kita akan tekankan juga pada baris fathah, baris atas, yang mana kita perlu lebih kata sopan ataupun bacaan tu lebih cantik dengan cara yang kita telah pelajari minggu lepas insya-Allah. Okey, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa
أنزل من السماء ماء okay. الذي bukan baca الذي the is baca dengan sedikit senyuman ataupun kita nipiskan الذي the bukan الذي itu yang biasa kita dengar الذي جعل okey kita baca dengan yang betul الذي جعل tu pun kita tak boleh melayukan sangat جعل itu pun betul bacaan ataupun baris fathah tapi kita nak ke sedikit ataupun ikut pembacaan yang betul iaitu sebutan dari Arabik Arab cara sebutan orang Arab. Okey. Allazi ja'ala lakumu bukan lakumu lakumul arda firasha allazi ja'ala lakumul arda firasha firasha okey. والسماء بناء okay. Kalau kita sambung firasyan والسماء firasyan okey kat sini dua baris ataupun tanwin ini bertemu dengan huruf waw itu idgham ma'al gunnah jadi firasyan wa dekat sini dia akan jadi dua harakat Firoh, dua harakat dia punya dengung tu. Firoshan wassamaa binaa wassamaa itu mad muttasil. Bacaan dia antara empat ataupun lima harakat. Wassamaa kemudiannya binaa itu pun sama juga. Empat hingga lima harakat itu mad muttasil. Okey, kita pergi lagi. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Sorry. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Rizqan lakum bukan lakum. Lakum tadi salah. Okay. Wa anzala itu adalah ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf za. Jadi bacaan dia macam mana? Dengung dua harakat. Wa anzala minas samai itu mad muttasil yang mana kita baca dengan lima ataupun empat sehingga lima harakat samai okey kemudiannya ma samai ma itu pun sama juga antara lima antara empat sehingga lima harakat okey fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fa akhraja bihi fa akhraja bihi bila kita bi sebutan dia bihi tu dia jadi lagi sopan lagi kemas bihi mina mi bukan mi bihi minas samarati okey fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum okey kita teruskan lagi فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا itu dekat situ dia ada apa? قَلْقَلَا
Qalqalah ini kita tak perlu tajuk macam apa ni? Qalqalah akbar kan. Yang mana Qalqalah ni kalau Qalqalah akbar ni di kubra ataupun akbar ini berada di hujung-hujung pembacaan kita. Jadi dia akan keluar lebih lagi sebutan huruf tu. Jadi yang ni dia ada dekat di tengah, dekat tengah, jadi dia panggil Qalqalah sughra taj'alu, memadai dengan sebutan taj'alu. Fala taj'alu lillahi itu adalah ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan huruf dal. Tu dia kena perlu pada dua harakat dengung. Tu tanwin bertemu dengan huruf waw, yang mana ini adalah idgham ma'al ghunnah. Kemudiannya wa antum, nun mati bertemu dengan huruf ta, itu nun mati bertemu dengan huruf ta itu adalah ikhfa hakiki, juga dua harakat dengung. Wa antum ta'lamun. Okey, kita teruskan lagi pada ayat yang ke 23, ataupun kita buat balik bacaan pada ayat yang ke 22 terlebih dahulu. Okey, kita betulkan terus. Okey. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a. Tambi balik. Wa anzala, tambi balik. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيه sekali lagi. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. Okay, ambil balik dekat وأنزل. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Okay, kita teruskan lagi. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Okay, teruskan beri perhatian pada baris dhammah, baris bawah, kasrah ataupun fathah. Kalau dhammah, taj'alu, lu, lu, bukan lo, bukan buka mulut, lo, lo, itu salah. Begitu juga kasrah, baris bawah, li, lillahi, lillahi, bukan lillahi, la, ta'ayah, tak perlu kepada buka mulut luas sangat. Lillahi, li, li, lillahi, lillahi, fathah pun sama juga, baris atas, lillahi, okay. Fala, fala, tengok fala. Fala taj'al. Fala tu jangan buka sangat mulut. Fala. Fala betul. Betul itu adalah baris atas, baris fathah, tapi tak tepat. Fala isra. Jadi kita ambil fala, fala, fala taj'al. Okey. Lillahi.
andadan wa antum ta'lamun. Okey. Kita boleh teruskan lagi pada ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa in kuntum dengung wa in, itu adalah ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan huruf kaf, kemudiannya kuntum, nun mati bertemu dengan huruf ta, kuntum. Ha, itu juga adalah ikhfa hakiki. Dua harakat dia punya dengung. Okey, seterusnya fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fi raibim mimma, itu pun dengung juga, dua harakat, mim raibim mimma raibim mimma. Okey, seterusnya nazzalna ala 'abdina nazzalna, nah tu panjangkan dua harakat, nazzalna ala pun sama juga, dua harakat juga, ala abdina itu adalah qalqalah sughra. Okey, abdina memadai, abdina ba tu keluar sikit sebutan ni, abdina fa tu bi suratin min mithlih tu bi suratin mim mitli, itu pun dua harakat juga, kita punya dengung, mim, satu lagi misli, suratin satu dengung, yang kedua mim misli, itu pun dengung juga, perlu kepada dua harakat. Okey, seterusnya wad'u da mati itu adalah apa? Itu adalah qalqalah sughra. Wad'u da mati. Wad'u shuhada'akum min dunillah. Shuhada'akum, apa tu? Ma muttasil. Shuhada'da, jadi da tu bacaan dia panjang. Antara 4 hingga 5 harakat. Akum, tu. Syuhada akum, apa tu? Idgham mislain. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Mim, sorry. Syuhada akum, tu. Syuhada akum min. Kum tu perlu dengung 2 harakat. Syuhada'akum min, itu adalah hukum apa? Ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan huruf dal. Min dunillahi. Okey. Min dunillahi in kuntum, itu adalah ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan huruf kaf, kemudiannya huruf nun mati bertemu dengan huruf ta, jadi dengung. Nah, ikhfa hakiki ni kita perlu dengung 2 harakat. In kuntum sadiqin, tum sadiqin, mim mati ni kita tak perlu dengung. Ini kita panggil izhar syafawi, yang mana bila huruf mim mati ni bertemu selain daripada huruf mim dengan ba, itu dikenali sebagai huruf izhar syafawi, jadi tak perlu dengung. In kuntum sadiqin. Okey, boleh, baik.
kita ulang balik bacaan pada ayat yang ke-23. Okey, tuan-tuan, ready? Okey, sama-sama. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Okey, boleh ambil dekat fa'tu. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Okey, kita buat sekali lagi dengan lebih perlahan. Semoga boleh dapat diikuti dengan baik. InsyaAllah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Okay, kita boleh ambil balik fa'tu, sambung dengan fa'tu. Fa'tu bi suratin min mithlih bihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Okey, kita buat sekali lagi dengan kadar yang perlahan. Okey. Wa in kuntum fi raibin min ma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Eh, teruskan lagi. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Alright. Okay, boleh kita tekankan lagi? Kita lebih detailkan lagi. Wa i, baris bawah itu, jadi bacaan dia i, bukan e. Wa i, baru masuk dengung. Wa i ku kuntum. Sebut, pastikan dulu kuntum tu kita baca pada huruf kaf dah. Ku barulah masuk pada dengung tadi. Yang mana selepas dia itu adalah huruf hakiki. Ku ku. Sebutkan huruf kaf yang bertanda dhammah itu terlebih dahulu. Wa in ku ku, barulah masuk pada ikhfa hakiki. Kuntum. Tu pun sama. Huruf ta dulu. Ta tu adalah berbaris tumah. Kemudiannya masuk huruf mim. Kuntum. Tum. Nampak? Bukan terus tum. Itu salah. Tum. Wa in kuntum. Tak boleh. Start dulu dengan huruf ta. Tum. Tum. Wa in kuntum fi raibin. Okay. Kuntum itu izhar apa dia ni? Izhar syafawi ya. Mim mati bertemu dengan huruf fa. Okey. Tengok lagi. Kita tengok satu pada fatu pula. Fatu fa fa. Bukan fa. Bukan fa. Tak perlu buka mulut luas sangat. Fa salah. Fa 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 tu fa fa. Fa tu bi suratin. Fa tu fa tu. Kemudiannya bisuratin min mithlih. Bisuratin mi. Bisuratin min mithlih. Okay, seterusnya. Wad'u wa wad'u u wad'u syuhada'akum. Shu shu bukan show. Syuhada ha bukan ha. Syuhada akum min dunillahi in
kuntum sadiqin. Okey, alhamdulillah. Itu adalah pada ayat yang ke-23. Okey, sekarang kita teruskan lagi pada ayat yang ke-24. Right? Okey. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijara. Okey. Sekali lagi. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Okey, kita teruskan sekali lagi. Fa illam ini tak dengung. Fa illam terus kepada masuk pada huruf lam. Fa illam ni mati bertemu huruf ta, izhar Syafawi tadi. Fa illam taf'alu lam ta lam, jadi tak dengung pada huruf mim. Fa illam taf'alu wa la taf'alu wa la, nun mati bertemu dengan huruf ta tadi, apa itu tuan-tuan? Itu adalah huruf ikhfa hakiki, ataupun tajwid dia adalah hukum ikhfa hakiki. Wa la taf'alu, dengung perlu pada dua harakat. Jadi wala taf'alu fattaqun nara, fattaqun nara, fattaqun nara. Kemudiannya fattaqun nara allati waquduhan nas wal hijara, fattaqun nara. Nah, itu pun perlu pada dengung nara, fattaqun, dengar tu huruf nun dia lama sedikit sebutan dia, fattaqun narallati waquduhan nas. Ah, tu satu juga, waquduhan nasu, dengung pada dua harakat. Wal hijarah. Okey, dan seterusnya u'iddat lil kafirin, u'iddat lil kafirin. Okey, huruf ta ni pun jangan mati dia, macam mana dia perlu pada keluar sedikit angin. U'iddat lil tu tak perlu, u'iddat tu yang tu tak boleh, u'iddat lil yang tu salah. Sebab apa dia jadi macam qalqalah pula? U'iddat. Itu salah. Kita baca macam mana? U'iddat lil. Keluar sedikit saja angin pada huruf ta mati itu. U'iddat lil kafirin. Dia tak boleh juga. Matinya huruf ta itu tak keluar angin pun salah juga. U'iddat lil kafirin. Itu salah. U'iddat lil kafirin. Jadi huruf ta ni sifat dia yang mana? Bila dia mati, kita perlukan sedikit ataupun keluarkan angin sedikit pada sebutan huruf ta mati. U'iddat lil kafirin. Okay. Alright. Kita ulang balik pada ayat yang ke-24. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Okey, sekali lagi kita buat secara perlahan sedikit. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Okey, kita ulang sekali lagi. Ayat yang ke-24 lebih perlahan. Tadi macam laju pula. Okey, sekali lagi.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Okay. Alhamdulillah. Itu adalah macam mana kita tekankan sedikit. Kita tidak ambil semua huruf tajwid ni. Kita ambil sedikit-sedikit dahulu. Mana kalau kita nak cerita pasal tajwid keseluruhannya, mengambil masa yang mungkin lebih panjang. Jadi melegek-legek. Tapi tak apa. Kita ambil yang mana kita nampak ataupun kita rasakan kita perlu tekan dekat situ. Kita perlu tekan ataupun perlu lebih beri perhatian pada hukum tajwid ataupun bacaan tersebut. Okey. Boleh kita ulang sekali lagi. Okey, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pakat share balik. Boleh share-share dekat grup-grup. Mungkin kita ada dalam 15 antara 15-20 minit lagi. Kita boleh masih lagi sempat untuk share kepada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Facebook kita. Okey, kita teruskan lagi. Kita ulang balik pada ayat yang ke-22. Right, kita baca secara perlahan. Semoga menjadi ikutan. Boleh follow dengan oleh adik-adik, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan semua sekali. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. Okay, sekali lagi, tarik nafas terlebih dahulu. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. Okay. Okay, tenang dulu. Tarik nafas dulu. Okay, kita ambil wa'anzala untuk sambung. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Okay, sekali lagi. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Okay. Teruskan lagi. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تعلمون. Okay, sekali lagi. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Okay, kita teruskan lagi. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Okay, kita ulang sekali lagi. Ini lebih perlahan. Okay. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Alright. Boleh? Okay, kita teruskan lagi. Ambil fatu.
fa'tu bi surati mithli. Okey. Tarik nafas. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Okey. Sekali lagi. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Okey, kita teruskan lagi. Pada ayat yang terakhir. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Okay, teruskan. Sekali lagi. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا الناس والحجارة أعدت للكافرين. Alright. Sekali lagi. أعدت للكافرين. الحمد لله. Okay. InsyaAllah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat mempraktikan bacaan ataupun pembelajaran kita pada hari ini, yang mana sedikit sebanyak mungkin dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memperbaiki bacaan. Tak perlu banyak, tak perlu banyak sangat, dapat sedikit-sedikit pun insyaAllah, alhamdulillah, itu pun sudah memadai. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Khamis nanti pada jam yang sama, iaitu pada pukul 10 pagi. Okey, pada sidang penonton sekalian yang mengikuti live kita pada pagi ini untuk memberi ataupun menyalurkan sumbangan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan lihat pada skrin kita pada kali ini. Kita ada berikan nombor akaun yang mana dalam memartabatkan Al-Quran ini ataupun memperjuangkan kalimah Allah ini, kita memerlukan sedikit orang kata perbelanjaan lah, yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyalurkan atau menginfakkan sebahagian daripada harta ataupun kita punya gaji, sekiranya ada lebih sedikit-sedikit, apa salahnya kita sama-sama menginfakkan sedikit untuk orang kata memartabatkan kalam Allah, memartabatkan kita punya dakwah, yang mana kita nak seluruh rakyat Malaysia ataupun dunia ini boleh membaca Al-Quran. Dan ini adalah salah satu inisiatif yang IPAC terapkan, yang mana tujuan utamanya adalah untuk memastikan ataupun memberi pelajaran kepada setiap rakyat Malaysia. Itu adalah dia punya kata target lah, nak semua rakyat Malaysia ini boleh membaca Al-Quran. Mungkin agak sedih pada kita bila kita melihat ada yang dalam kalangan kita ini kerja bukan main, orang kata kerja besar, tapi bila bagi Quran sedikit ralat, maksudnya tidak dapat membaca dengan baik ataupun tak boleh membaca langsung. Jadi inilah salah satu inisiatifnya IPAC untuk memberikan pelajaran kepada setiap yang berkemampuan ataupun setiap yang berkehendak kepada belajar Al-Quran. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh pakat share kita punya pelajaran, kita punya live pada pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi orang kata panduan kepada semua.
InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Khamis. Hari Khamis hujung minggu ni insyaAllah. Sekian saja daripada saya. Jangan lupa untuk like kita punya page Institut Pengajian Al-Quran, IPEC, dan sharekan kita punya live pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey, sekian saja. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan dan keburukan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.